warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Rahim, Kepala Seksi Wilayah Samarinda, Balai Pengamanan dan Pengendalian Isu Penangkal Wilayah Kalimantan. Kami telah memperoleh informasi terkait adanya dugaan penambangan ilegal berupa penambangan batu LNC oleh kota. Selanjutnya kami bekerjasama dengan Polres Kutai Timur dan melalui Satreskrim Polres Kutim bersama-sama dengan Pos Bulu Dendang. Kami telah menjalani pelapangan. Selanjutnya kami juga berhasil mengamankan satu unit eksavator, satu unit jackhammer, dan satu unit truk bermuatan batu ilegal. Kemudian juga kami turut mengamankan 4 orang yang diduga pelaku penambangan LNC di dalam sekitar Gunung Bontang. Untuk selanjutnya kami serahkan ke penyidik Balai Hukum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah 2 Samarinda untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.